Anda membutuhkan tempat wisata yang lain daripada umumnya dengan nuansa desa pegunungan di Eropa yang tenang, sejuk, pemandangan yang dikelilingi gunung-gunung, juga menu makanan atau minuman yang lezat, disinilah tempatnya. Enggak sih, lokasi ini ada di Trawa, Jawa Timur. Enggak jauh-jauh amat kan? Hey, selamat datang di Trawas Market. Maksud saya Rustic Market, tepatnya ada di Trawas Mojokerto, Ceria Lover. Dan ini adalah di lereng Gunung Penanggungan. Konon ceritanya sedikit sih dengan dekat sekali dengan apa? Jolotundo ya. Jadi ini adalah peninggalan kerajaan Majapahit. Dan kalian bisa menikmati suasana di Rustic Market ini dengan nyaman, tentunya banyak pemandangan yang kalian dapati di sini, indah banget. Jadi suasananya, alamnya begitu jelas, alamnya begitu bagus, damai. Jadi wisata Jawa Timur yang bagus lah, yang keren sekali. Nah, di situ kita lihat kincir angin yang lucu dan suasana gemercik air menambah suasana makin seger banget. Lihat Ceria Lover, pemandangan di Rustic Market ini dikelilingi oleh gunung. Jadi kalau kita dari utara itu tampak Gunung Penanggungan, dan kalau kita dari selatan itu adalah Gunung Arjuna. Jadi kita menghadap kemanapun yang tampak oleh kita ada gunung gitu kan, keren banget kan. Ya Ceria Lover, sekarang saya berada di posisi Rustic Market ya. Dan konon ceritanya Rustic Market ini kayak di desanya Eropa gitu. Saya sih belum pernah ke Eropa, tapi secara garis besar ini kayaknya di desa seperti Eropa, nuansa-nuansa Eropa gitu loh ya. Dan kalau kita posisi, saya kan dari Surabaya. Jadi dari Surabaya ke tempat ini kurang lebih 40 kiloan gitu loh Ceria Lover. Kalau sudah sampai di sini, itu disuguhi pemandangan yang begitu indah. Di sini cukup adem dan banyak apa namanya sama piring yang jadi jauh, nggak usah jauh-jauh ke Ubud ya, ke Ubud Bali sana, cukup di sini kalian bisa merasakan dan menikmati. Lihat ya sawah-sawah yang ada di samping-samping saya. Yang jelas kalau sudah di sini, hawa ini rasanya adem, tenang, benar-benar nuansa alamnya ini baik sekali, pemandangannya indah sekali. Jadi ya pokoknya aku betah dan kerasan lah di sini. Ya saya ulangi sekali lagi, kayaknya katanya seperti di desa Eropa gitu. Jadi aku bayangin, oh mungkin Eropa seperti ini kali ya gitu. Yang rame-rame, aku juga belum pernah ke Eropa. Dan perlu saya tegaskan lagi bahwasanya tempat ini tidak jauh kalau dari Surabaya ya. Kurang lebih jarak yang ditempuh itu membutuhkan waktu 60 km. Jadi kalau kita tempuh itu kurang lebih 1 jaman lebih lah. Di sini juga tersedia untuk bersantai ya, melihat apa area pertanian. Dan kalau kita mengajak anak-anak atau keluarga, kita bisa lihat kandang domba. Tuh lihat, dombanya menyapa kita dengan ramahnya. Hai Mbak. Bunga-bunga yang penuh dengan warna-warni melengkapi keceriaan suasana di sini. Ya kita kalau berada di sini, mata memandang itu serasa tanpa batas. Karena disuguhi hamparan yang begitu luas. Dilengkapi bangunan seperti di Eropa yang melengkapi keindahan area ini. Tuh lihat. Untuk bersantai-santai sambil menikmati makanan, minuman, snack, dan lain-lain, inilah tempatnya. Oh ya, kalau kalian ingin mengabadikan momen di sini, seperti foto prewedding, foto keluarga, atau event apa, apa salahnya kalian coba di tempat ini. Asik kan? Keren kok.
Ya, ceria lover, kalau sudah masuk ke sini, di depan itu sudah ada petugas yang mengkalkulasi. Ditanyain kamu masuk berapa orang gitu ya. Nah, kebetulan saya masuk ini bersama keluarga sebanyak 7 orang. Jadi per orang di sini biayanya minimal itu 75.000 ceria lover. Jadi kita seperti ini, kita dikasih nota dan ini saya sudah pesan menu, aku mau bayar sini, ikuti terus ya. Nah, di area kasir ini didesain suasana kafe ceria lover. Jadi nuansa rustic banget gitu dengan apa pencahayaan yang warna kuning keemasan. Pokoknya gimana ya, aku nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata deh. Yang jelas di sini seru, keren banget. Pakai banget ya, bagus gitu loh. Nah, kalau aku lihat di sini itu rasanya seperti lihat film-film cowboy gitu. Sepertinya sih. Ya, itulah tadi sekilas review saya akan Rustic Market. Jadi kalian bisa mencobanya ya untuk mengunjungi Rustic Market ini. Kita lihat kalau gimana asikan ya. Wow. Happy banget di Rustic. Keren banget ya pemandangannya. Dan kita akan siap menikmatinya, betul begitu? Oh, iya. Apa tadi aja kita pesan? Ini ada fried fish and chips. Ini ada apa, Mbak? Ini beef. Mushroom ya, rasanya. Mushroom, ini ada spaghetti. Menikmati hidangan yang sudah kita pesan. Dan ceria lover tetap jangan kemana-mana karena kami akan datang-datangnya. Mas aja mas, ini menu tambahan kami juga. Masih ada ya mas? Atau sudah lengkap? Oh masih banyak menunya ceria lover. Tuh kan, kita perbaikan gizi. Ini apa mas tadi ya? Ini yang paling aku suka. Ini spesial makanan saya. Kakap merah. Kakap merah. Masih banyak mas, berapa kelamatan? Ceria lover, karena sudah cukup lama kita menikmati di Rustic Market ini, dan ini kalau jam saya ini jam 6, jadi sudah cukup, aku mau pulang. Kalian meskipun malam juga sudah masih bisa menikmati, hawanya malah semakin dingin, brrr banget gitu ya. Jadi tempat-tempat di sini memang layak untuk dikunjungi sih, serius. Bagi kamu yang lihat channelku ini, buktikan ke Rustic Market ya, keren.